dua je satu pilihan, extremum problem, kemudian kita ada 10.2 rate of change. Maksudnya kita ada dua je. Okey, sekejap ya. Jadi yang pertama kita lihat extremum problem, extremum. Bila sebut je extremum, maka kita kena ingat kita akan bincang dua je lah. Sama ada minimum atau maksimum. Kalau ada perkataan extremum tu maksudnya perbincangan dia adalah minimum dan maksimum. Okey. Kemudian kita akan lihat istilah critical point. Kemudian kita akan gunakan first derivative test, second derivative test. Ini semua kaedah-kaedah kita nak tentukan titik tu kita dah ada. Tapi bagaimana kita nak tentukan titik tu maksimum ke minimum? Okey. Okey, kita lihat yang pertama. Kita ada beberapa istilah. Yang pertama kita lihat istilah stationary number. Okey, stationary number ni kita boleh dapat nilai X dengan syarat kita gunakan first derivative samakan dengan 0. Sama ada kita gunakan dy dx equal to 0 ataupun kita gunakan f prime equal to 0. Jadi kalau kita gunakan syarat ni, nilai X yang kita dapat daripada syarat ni, ini kita panggil sebagai stationary number. Okay, ataupun nilai X lah tu. Nilai X tu dia panggil stationary number. Nanti kita akan lihat contoh. Satu lagi istilah, critical number. Critical number pula, dia akan gunakan dua syarat. Okay, dia akan gunakan dua syarat. Yang pertama kita gunakan syarat first derivative equal to 0. Satu, kemudian kita akan gunakan syarat yang kedua, f prime does not exist. Maknanya kalau stationary tadi satu je, stationary ni satu je, dy dx equal to 0 ataupun f prime equal to 0, kita akan dapat nilai x. Itu dia panggil stationary number. Tapi kalau kita menggunakan dua syarat, yang pertama f prime equal to 0, satu lagi f prime does not exist, maka kalau kita gunakan dua syarat ni, X yang kita dapat tu dia panggil critical number. Okey, kita lihat yang pertama. Ini dari segi graf lah, dari segi graf. Okey, tadi saya dah bagi tahu extremum tu maksudnya perbincangan maksimum minimum. Jadi kalau kita lihat berdasarkan graf, kita akan nampak nilai yang paling rendah tu dia panggil minimum. Ni. Pada graf ni, nilai yang paling rendah tu dia panggil minimum. So dekat sini kita ada dua titik minimum lah. Titik minimum. Yang berada pada puncak ni, ini dia panggil maksimum. Okay. Dia panggil maksimum. Kemudian, kita lihat untuk minimum ni, dia ada dua bentuk. Kalau ikut graf ni, kita ada dua bentuk. Biasanya kalau minimum ni, dia mesti bentuk curve. Sebelum ni kita belajar kuadratik, kalau bentuk senyum, maka akan ada titik minimum. Ini yang biasa ni. Ini adalah titik minimum. Minimum. Titik minimum. Yang ni pun dipanggil minimum juga. Ha, walaupun bucu dia tajam. Okay. Tadi kita dah sentuh, kita ada dua istilah. Yang pertama kita panggil stationary point. Stationary point tu yang ni lah. Yang ni. Yang betul ada curve ni. Ini dia panggil stationary point. Yang tajam ni, ini dipanggil critical point. Yang tajam ni. Dia panggil critical point sebab dia menggunakan syarat dy dx does not exist. Okay. Jadi kalau kita guna syarat dy dx equal to 0, dia akan bentuk curve. Bentuk curve. Maka ini dia panggil stationary point. Kalau critical point, dia luas. Kita ada bentuk curve, satu lagi bentuk yang tajam ni. Okay. Jadi critical point, dia ada dua bentuk. Tajam dan bentuk curve. Kalau stationary, dia bentuk curve je. Okay. Okey, ini cara-cara dia. Nanti kita akan lihat yang X tu dia panggil critical number, yang nilai X tu. Nilai X tu dia panggil critical number. Kalau kita cari nilai Y, dia panggil critical value. Jadi kita akan lihat soalan tu. Soalan nak critical number ke critical value. Kalau value dia merujuk kepada Y. Kalau X dia merujuk kepada critical number. Ha, itu dari segi istilah. Kadang-kadang soalan nak find the critical point. Ha, kalau critical point dia mesti ada point lah. Dia ada critical number satu, kemudian critical value. Dia gabungkan dua sekali. Okay, jadi tengok soalan.
Okey, ini contoh bagaimana kita dapatkan find the critical point. So ingat critical point ni dia menggunakan dua syarat. Yang pertama kita gunakan syarat first derivative samakan dengan zero. So tengok apa nilai x dia. Itu yang pertama. Yang kedua, f prime x ni kita gunakan syarat does not exist. Does not exist. Ha, tadi kita dah lihat pada graf tadi, kalau does not exist ni maksud dia kalau kita nampak minimum, dia bentuk dia adalah tajam. Kalau kita gunakan syarat ni, bentuk dia tajam. Kalau yang ni, ini bentuk dia nanti kalau minimum dia akan bentuk curve. Ha, tapi dua-dua ni akan menghasilkan minimum. Okay? Ha, jadi kalau critical point ni, sepatutnya kita mesti gunakan syarat f prime x equal to zero atau f prime does not exist. Yang ini pun dia bergantung kepada function. Tak semua function ni kita kena buat dua-dua ni. Okay? Ha, biasanya kalau yang macam ni, kalau bentuk function tu adalah dalam bentuk rational function. Dalam bentuk per. Biasanya dia akan ada ni. Contoh, katakan kita ada function fx equals to 1 over x minus 2. Okay? Ha. Jadi kalau kita ada function macam ni, baru kita buat syarat yang kedua. Cara yang kedua ni bukan semua soalan. Kemudian bentuk lain mungkin fx equals to mungkin dalam bentuk 2x over x squared minus 4 mungkin macam ni. Jadi dalam bentuk yang macam ni baru kita ada does not exist. Jadi dalam bentuk fraction. Selain daripada itu biasanya kita akan guna syarat pertama je. So ingat yang critical point ni, dia dalam dia ada yang ni, syarat pertama ni dia panggil stationary point. Syarat pertama ni, istilah dia adalah stationary point. Istilah dia. So dalam critical point ni, dia ada stationary point satu. Satu lagi dia panggil keseluruhan ni adalah critical point. Okay? Ha. Jadi kalau kita guna syarat pertama, nama dia stationary point. Okey, jadi walaupun soalan nak critical point, kita kena tengok function. Kalau tengok function ni biasanya ini tak payah kita buat dua-dua, kita buat satu dah cukup. Kita dapatkan first derivative samakan dengan zero, kita tengok berapa nilai x dia. Okey. So nilai x ni kalau dari segi istilah, ini yang dipanggil critical, bukan, ini yang dipanggil stationary point. Kalau kita guna syarat ni, istilah dia adalah stationary point. Okay. Kemudian syarat yang kedua tak payah. Sebab yang ni bukan function dalam bentuk fraction. Okay. So tak perlu buat syarat yang kedua walaupun soalan nak critical point. Syarat yang kedua tu kalau perlu je. Okay. So yang ini boleh dipanggil syarat tepatnya stationary point. Secara umum dia kita boleh panggil juga sebagai critical point. Okay. Critical point ataupun stationary point ni tujuan kita nak cari supaya kita nak tentukan maksimum minimum tu berlaku di mana. Okay. So nilai x yang kita dapat ni kemungkinan akan berlakunya maksimum minimum. Nilai x yang kita dapat ni. Okay. Ini tempat berlakunya maksimum minimum. Selepas ni nanti kita akan belajar adakah mana satu yang maksimum, mana satu minimum. Kalau kita ada dua titik. Okay, critical point. Nak panggil critical point boleh, nak panggil stationary point pun boleh. Kita boleh panggil stationary point sebab dia menggunakan syarat f prime equal to zero. Okay, tapi kalau kita nak guna critical point pun boleh. Okay, yang ini pun sama juga. Disebabkan function kita ni bukan dalam bentuk fraction, walaupun soalan nak find the critical point. Critical point. Maka kita hanya gunakan syarat pertama aja. F prime equal to zero. Kemudian kita solve, kita akan dapat tiga nilai x. Tiga nilai x ni, ini kemungkinan akan berlakunya maksimum minimum. Tapi yang mana satu minimum, mana satu maksimum. Nanti kita akan tengok. Okay. Syarat yang kedua tadi, sebab critical point ni, dia gunakan dua syarat. Critical point. Dia menggunakan dua syarat. Tapi tak semestinya dua-dua kena guna. Bergantung kepada function yang diberi dalam soalan. F prime does not exist. Ini atau or. Tak semestinya dua-dua.
Untuk soalan ni kita buat satu je. Okey. So dalam ketiga poin dalam dia, kalau kita ambil sebelah kiri je, nama dia adalah stationary point. Nama dia. Jadi ketiga poinnya dia lagi luas. Okey. Ya, so kalau soalan nak critical point, maka kita mesti bagi dalam bentuk jawapan dalam bentuk point. Maksudnya bila kita ada negatif 2, gantikan ke dalam function ni. So dapat negatif 15. Kemudian x equal to 0, ganti dalam function yang asal ni. Dapat nilai dia 1. Kemudian bila x sama dengan 2, ganti dalam function ni. Dapat negatif 15. Okay. Sebab kalau soalan nak critical point, mesti dalam bentuk koordinat. Ini contoh. Kalau nak critical, kita buat dulu syarat yang pertama. Kalau kita differentiate, kita akan dapat function macam ni lah. So ingat balik cara nak differentiate, turunkan kuasa, kuasa yang baru kurang 1. Habis. Kemudian yang kedua pun sama juga, turunkan kuasa, kuasa yang baru kurang 1. Kemudian kalau kita permudahkan, rupanya bila kita differentiate, kita dapat bentuk fraction. Kita dapat rational function. Jadi kemungkinan nanti kita akan buat syarat yang kedua. Okay. Jadi syarat yang pertama, kalau kita guna syarat yang pertama, ini syarat yang pertama. Okey, maksud dia kita ambil ini samakan dengan kosong. Equals to zero. Maka yang ini akan sama dengan 2 per. Okey. Kemudian kita selesaikan, dapatlah jawapan. Okey. 0.32. Ini kalau guna syarat yang pertama. Kalau kita gunakan syarat yang kedua, f prime is undefined when. Jadi kalau kita refer pada function ni, bila kita differentiate, kita nampak ada denominator yang dalam sebutan x, maka syarat yang kedua ni kena buat. Okay. So x equal to 0. Ni mana datang dia? Datang daripada kalau yang di bawah ni samakan dengan kosong. Yang ni tak payah. Sebab function kita berada di atas x dia. Okay. Jadi kita ada dua jawapan. Okay. Jadi kita ingat balik critical point. Critical point dia mesti gunakan syarat yang pertama equals to 0. So dapat nilai x yang pertama. Ni, pertama. Kemudian disebabkan function kita ni bila kita differentiate dapat bentuk per. Ni, bentuk per. Maka untuk soalan ni mesti buat f prime x does not exist ataupun undefined masa bila. Undefined masa bila. When kita ambil denominator ni. Kita ambil denominator 3/5 samakan dengan kosong. Ambil yang di bawah je. Maka kita akan dapat satu lagi point tambahan. X equal to 0. Ini yang dipanggil critical point. Okay. Untuk soalan C ni mesti buat dua-dua. Untuk soalan A dan B tadi, bila kita differentiate, kita dapat function tu dalam bentuk polynomial. Tak ada bentuk per. Jadi kita hanya buat sebelah kiri je. Untuk soalan ni kena buat dua-dua. Okay. So semua ni dia panggil critical point. Bila soalan nak critical point, gantikan yang pertama. Bila x equal to 0, ganti kat sini asal ni. Dapat 0 juga. Kemudian gantikan x dengan 0.32. Ganti kat sini. So dapat nilai negatif 0.42. Dua titik ni dipanggil critical point. Ingat critical point ni adalah titik di mana berlakunya maximum minimum. Critical point. Soalan B pula. Bila kita differentiate. Okay, yang ini kena ingat. Bila kita nampak ada function x dan square root. Ini sebenarnya dikira dua function. Maka bila kita nak differentiate mesti guna product rule. Yang ini mesti guna product rule. So ingat balik product rule. U equals to x. Kemudian v equals to x plus 1 to the power of 1 over 2. Differentiate. Kita akan dapat 1. Differentiate ni. Kita akan turunkan kuasa. Kemudian kuasa yang baru kurang 1. Kemudian multiply by differentiate in bracket. Kemudian bila guna product rule, kita akan darab bermula daripada kiri. Ini yang dapat ni. Okey, kemudian yang seterusnya ini darab 1. Okey, jadi mesti guna product rule.
Tak boleh kita differentiate X, differentiate square root. Tak boleh. Mesti guna product rule. Okay. Dan kita lihat, bila kita differentiate, kita dapat bentuk function tu dalam bentuk fraction. Maka bila nak cari critical point, mesti buat dua-dua. Yang pertama, gunakan syarat f'x equal to 0. Tengok x dia berapa. Kemudian, kita mesti buat yang kedua. f'x undefined. Undefined ni maknanya merujuk kepada denominator ni. Ni. Ambil di bawah ni. Nanti kita akan buat samakan dengan kosong. Tengok berapa nilai x dia. Jadi, mesti buat dua-dua. Jadi, soalan C dan D tadi, mesti buat dua-dua. Sebab, selepas kita differentiate, function kita dalam bentuk fraction. Okay? So, kita tengok yang pertama. Lihat syarat pertama. So, kita akan dapat, ni, kalau kita ambil syarat pertama ni, maksudnya, ia ni samakan dengan 0. Maka, yang bawah ni hilang. X sama dengan negatif 2 per 3. Boleh ke? Ni, kalau sama dengan 0, yang ni hilang. Maka x sama dengan negatif 2 per 3. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kita gunakan syarat f prime is undefined. Maka dapatlah x sama dengan negatif 1. Mana datang dia? Ni kalau saya tunjukkan sikit ni. Kita ambil denominator, samakan dengan 0. Ambil denominator ni, samakan dengan 0. So 2 ni akan hilang, square root pun akan hilang. Maka x tambah 1 equals to 0. Therefore x equals to negatif 1. Okay. Jadi ingat, bila kita nak cari critical point, mesti guna yang pertama f prime equal to 0, satu lagi undefined. Okay, so kita akan dapat, yeah, macam tu. Jadi disebabkan soalan ni dia nak critical point, point, maka bila ada x, kita gantikan, dapat nilai y. Kemudian gantikan x yang kedua, negatif 1, dapat nilai x sama dengan 0. Critical point ni dia syarat memang ada dua, tapi tengok function. Ada masa kita hanya guna satu je. Okay. Ha, kalau untuk soalan C dan D ni mesti guna dua-dua. Okey, tengok soalan C pula. Okay, soalan C kita cuba differentiate dulu. Okey, yang ini mesti guna Gaussian rule. Ingat balik Gaussian rule. U kita ambil yang atas, V kita ambil yang di bawah. Kemudian kita ambil U prime 2x, V prime pun 2x juga. Kemudian kalau quotient, kita mesti bermula daripada sebelah kanan. So kita akan dapat ni. Kemudian tolak darab silang sini pula. Okay, kemudian jangan lupa, akhir sekali yang di bawah ni kuasa 2. Okay, so bila kita simplify. Okay, disebabkan bila kita differentiate, kita tengok ada bentuk fraction. Maka bila nak cari critical point, mesti buat dua-dua. Yang pertama gunakan syarat yang biasa ni. Kemudian yang kedua kita gunakan syarat f prime undefined. Okay. Untuk yang kedua ni kita ambil dia bawah ni. X kuasa 2 tolak 1 sama dengan kosong. Kuasa 2 ni kita boleh abaikan. Dapat dua nilai. Yang ini sama dengan kosong. Dan X kita akan dapat kosong. Sebab ni kalau equal to 0, ni habis. X equal to 0. So kita akan ada tiga nilai ni. Okay. Ingat ni, kalau kita gunakan syarat yang pertama ni, nama dia adalah stationary point. Nama dia. Kalau kita nak cerita pasal nama dia lah. Syarat pertama, nama dia stationary point. Kalau syarat, kita guna syarat stationary point bersama dengan undefined, maka keseluruhan tu dia panggil critical point. So kita dapat yang ni. So, ada tiga nilai. Semua ni dia panggil critical point. Okey. Kadang-kadang bila dari segi pengiraan, dari segi pengiraan kita akan dapat tiga nilai. Tiga nilai. Tetapi kita kena check juga. Nilai yang kita ambil ni adakah termasuk dalam domain? Okay. Nilai yang kita ada ni adakah termasuk dalam domain? Macam ni kan. Kita kena ingat baliklah cara dapatkan domain. Domain of F. All real number except yang di bawah. Negatif 1 dan 1. Eh, kalau kita refer pada domain ni. Ingat balik domain. Kita refer pada yang di bawah. Semua nombor kecuali yang di bawah. Okay, ya. Jadi bila kita rujuk kepada domain. Negatif 1 dan 1 tak termasuk.
maka nilai 2 nilai X ni kita reject. So untuk soalan ni satu je lah. Okay. Jadi kena hati-hati jugalah. Syarat yang pertama tak ada masalah. Syarat yang kedua dah ada jawapan. Tapi kena check juga jawapan ni adakah termasuk dalam domain ni. Kalau termasuk kita ambil sebagai critical point. Kalau tak termasuk kita reject. Ini reject. So jawapan dia adalah satu. Okay, relative ataupun local estima. Estima ni dia sama dengan extremum. Sama. Maksudnya perbincangan kita adalah maximum minimum. Okey, ni nanti kamu bacalah. Okey. Kalau kita bincang first derivative, kita ingat ni. Kalau kita bincang first derivative, dia merujuk kepada gradient. 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 Jadi, kalau kita lihat graf ni, okay. Ini critical point tu yang ni lah. Ini dia panggil, ini lebih tepatnya dia panggil stationary point sebab dia bentuk curve. Bentuk curve. Ini lebih tepatnya dia panggil stationary point. Nilai dia katakan nilai dia C lah. Nilai dia C. Okay, sekarang ni kalau kita nak tentukan betul tak dia ni maksimum. Kalau saya nak gunakan first derivative. Ingat first derivative ni dia adalah perbincangan gradient. Jadi kalau kita belajar straight line, kalau kita nak senang kita hafal bentuk V ni je. Kalau kita nak mudahlah. Jadi kalau garis kita bentuk yang macam ni, ni, ini maksudnya gradient dia adalah positif. Ni kalau bentuk yang macam ni pula, gradient dia adalah negatif. Okay. Jadi kalau saya buat kat sini, kalau saya buat satu garis lurus, gradient dia adalah nilai positif. Nilai dia positif. Yang ni pula, kalau saya buat kat sini, ini nilai gradient dia adalah negatif. Okay. Jadi kalau kita tengok perubahan dia daripada positif pergi ke negatif, perubahan gradient, perubahan gradient dia, maka akan ada titik maksimum. Jadi kalau berubah gradient positif kepada negatif, kesimpulan dia adalah maksimum. Kalau kita tengok minimum pula. Kalau minimum, ni kalau minimum, kalau saya buat garis, kan? Kalau katakan saya buat garis kat sini, ini kalau kita bincang gradient, gradient bentuk macam ni adalah negatif. Gradient tu negatif. Kalau bentuk macam ni, gradient dia positif. Maka kalau perubahan gradient tu daripada negatif pergi ke positif, maka kita akan namakan dia sebagai minimum point. Boleh ke ni? Jadi kalau nak hafal lah. Kalau gradient kita positif ke negatif, maka akan masukkan maximum point. Kalau gradient tu daripada negatif pergi ke positif, macam ni lah. Negatif pergi ke positif, maka akan ada titik minimum. Ini yang dia panggil first derivative test. Ini dia panggil first derivative test. Okay. Nah, jadi kalau kita merujuk kepada gradient, kalau perubahan ni daripada positif pergi ke negatif, itu adalah titik maksimum. Kalau gradient itu berubah daripada negatif ke positif, titik itu adalah minimum. Okay, itu gambaran daripada graf. Okey, ini cuma istilah ni. Kita akan jumpa find the relative maximum ataupun relative minimum. Kalau kita tengok kat sini, ni kalau tengok kat sini, untuk minimum kita ada untuk maximum kita ada banyak. Ini satu, dua, kan? Ini dia panggil relative maximum sebab lebih daripada satu. Kan? Kalau kita ada satu je, ni satu je, ni dia panggil maksimum. Tapi dalam kita ada satu graf, tiba-tiba dalam graf tu ada maksimum tu lebih daripada satu. Itu dia yang dipanggil relative maximum. Relative maximum, relative maximum. Sama juga untuk minimum. Kalau satu je,
ni kita panggil minimum. Tapi kalau kita tengok keseluruhan graf, kita ada lebih daripada satu. Contoh macam ni lah. Ni ada satu, kemudian kita ada dua pula. Ha, maka ni dia panggil relative minimum. Relative minimum. Maksud dia minimum tu lebih daripada satu, ada perbandingan dia. Okay. Okay, sama juga untuk graf yang kedua. Graf yang kedua. Okay. Graf yang kedua ni, kita tengok eh. Walaupun bucu dia tajam, tapi disebabkan dia yang paling rendah, itu yang dipanggil minimum tu. Yang ni, ni berada pada puncak. Itu yang dipanggil maksimum. Walaupun bucu dia tajam. Okay. Jadi tadi kita dah belajar, critical point dia ada dua. Yang pertama, kita gunakan syarat f'x equal to 0. Ini kalau kita gunakan syarat ni, ini maksudnya kita akan dapat bentuk curve. Bentuk curve. Itu yang kita panggil dia sebagai stationary point. Ni, bentuk curve. Sama ada maksimum, minimum. Kemudian syarat yang kedua, kita guna a prime does not exist ataupun kita guna undefined. Undefined. Kalau kita guna syarat yang kedua ni, maksudnya bila kita lukis graf, maksimum minimum ni bentuk tajam. Bentuk tajam. Okay. Ha, jadi critical point dia ada dua syarat. Ha, semua ni dipanggil critical point. Boleh faham ni? Boleh tak? Kalau syarat yang pertama dia bentuk curve eh. Kalau syarat yang kedua dia bentuk tajam. Gabungan dua-dua ni dia panggil critical point. Kalau kita bincang yang pertama je, dia panggil stationary point. Okey, kemudian ini kita akan tengok bagaimana kita nak cari maksimum minimum by using first derivative test. Okey, nanti kamu bacalah ni. Okey, jadi kalau kita tengok kiri dan kanan ni, kiri gradient dia adalah positif, kanan gradient dia adalah negatif. Pada puncak ni, pada puncak dia adalah zero, gradient dia zero. Jadi kalau kita ada bentuk horizontal, gradient dia zero. Contoh macam ni lah kalau kita berada dalam kelas kan. Berada dalam kelas, kalau kita berada lantai tu rata je, itu bermaksud gradient dia adalah zero. Gradient dia zero. Okay? Ha, tapi kalau kita ada kelas, tapi kelas kita bukan berada di bawah, kita berada tingkat satu, maka kita kena naik tangga. Naik tangga tu yang dipanggil gradient. Gradient tengoklah, gradient positif ke negatif. Ha, kan? Kalau naik tangga, gradient kita adalah positif. Okay? Jadi kalau rata lantai, gradient dia adalah zero. Sebab bila kita kalau nak berjalan, senang dulu. Kalau ada gradient ni, bila nak berjalan, dia akan jadi sama ada susah kita nak mendaki ataupun kita nak turun. Okey. Nanti kamu baca ni. Sama juga untuk case minimum. Okey. Yang ini, kita tengok dia tak ada. Tak, dia tiada not a relative extremum. Maksudnya tak ada maximum, tak ada minimum. Contoh. Kita tengok gradient kita ni. Gradient kita yang pertama. Ni, gradient kita yang pertama ni. Ni katakan saya buat satu gradient kat sini. Ha, kita tulis satu, satu. Kemudian saya ada satu lagi. Ha, kita tengok gradient dia sama je. Kalau gradient sebelum C ni, C ni adalah critical point. Sebelum C dan selepas C, sama je gradient. Maka dia tak ada maximum, tak ada minimum. Kalau sama je. Yang ni pun sama juga. Gradient kita kalau case yang ni adalah gradient yang negatif. Sama je. Bila sama tak ada maximum, tak ada minimum. Okay. Okay. Kalau kita jumpa keadaan yang macam ni, macam tadi. Ni kalau kita jumpa keadaan macam ni, kemungkinan dia tiada maximum, tiada minimum. Okay. Kalau kita differentiate kali yang kedua, tengok nilai pada C. Kalau nilai dia negatif, maka maksimum. Jadi tadi, kalau kita, mula-mula kalau kita gunakan first derivative, kita tak pasti ini maksimum ke minimum, tak tahu. Tapi kalau kita nak sahkan dia, kita gunakan second derivative test.
Kalau less than 0, maximum. Kalau greater than 0, minimum. Dia terbalik ya. Minimum. Minimum. Kalau equal to 0, baru kita sahkan memang betul not a relative maximum. Dengar contoh. Soalan dia find the relative maximum. Ini sama dengan maximum minimum ya. Of F using the first and second derivative test. Okay, kita gunakan dulu first derivative test. First derivative test ni kita differentiate kali pertama. Kemudian kita samakan dengan kosong. Okay. Dapat dua nilai. Maka dua nilai ni kalau kita gunakan syarat F prime H equal to 0, ini dipanggil syarat stationary point. Kalau kita nak fokuskan nama dia, stationary point. Maka kemungkinan dia akan berlakunya maksimum minimum. Okay. Jadi kalau kita nak sah kan, kita buat table. Kita buat table je ni. Okay, kita akan buat yang pertama kita labelkan X, labelkan I prime. Okay. Kita ambil satu nilai. Kita ambil satu nilai yang ke kiri pada negatif satu. Katakan negatif 2. Negatif 2 ganti kat sini. Negatif. Ini katakan saya ambil nilai negatif 2. Ni saya ambil nilai 0. Ni saya ambil nilai 2. Okey. Ini kita punya sempadan. Jadi kalau kita tengok sebelah kiri, ambil satu nilai sebelah kiri. Kemudian ambil nilai yang di tengah pula. Dan yang di hujung. Ambil nilai ni ganti dalam kita punya first derivative. Ganti dalam ni. Okey, kalau kita ikut logik dia, kalau ganti dengan 2, ini adalah 4 darab 3 12, 12 darab 3 positif. Positif. Bila ganti 0, okay. Bila kita ganti 0 negatif. Bila kita ganti 2 positif. Okey. Jadi kalau kita bincang tadi, kalau first derivative ni dia bincang gradient. Jadi kita ingat balik. Kalau kita nak senang, kita hafal bentuk V ni. Mana yang sebelah kanan ni positif, sebelah kiri negatif. Jadi kalau positif, maksud dia gambaran dia macam ni lah. Gradient dia. Kalau negatif, ni. Gambaran dia macam ni. Positif, gambaran dia ni. Okay. Saya kena lukis ni sebab dia merujuk kepada gradient. Jadi, kita nak sekarang ni bukan nak tengok yang ni. Kita nak tengok maksimum ke minimum. Jadi kalau kita sambung ni, ni kalau kita sambung, ini adalah bentuk maksimum. Sudah maksimum pada titik negatif 1. Kalau yang ni kalau saya sambung, dia adalah minimum pada titik X sama dengan 1. Okay, macam itulah. Yes. Soalan dia, find the relative extrema. Maksudnya nilai Y dia. Okay, jadi kita dah tahu dah, yang pertama tadi, negatif 1 ni maksimum. So, gantikan negatif 1 dalam function ni, maka dapat nilai dia 4. Nilai dia 4. Ini dia panggil maksimum. Kemudian, gantikan X dengan 1. Kita dapat ganti 1, dapat nilai dia 0. Ini dia panggil relative minimum. Okay. Jadi untuk soalan ni, dia nak tahu nilai F tu berapa. Contoh yang pertama lagi, tapi kita guna kaedah second derivative test. Maksudnya kita akan differentiate dua kali. Okay. Maknanya yang pertama, step yang pertama sama je. Bila kita nak pakai maximum minimum, step yang pertama sama je. Step yang pertama kita ambil F prime X equal to 0. Step yang pertama. Kalau kita tengok function tu dalam bentuk fraction, kita kena teruskan yang kedua. Okay. Or F prime X undefined. Jadi ikut soalan ni, ikut soalan. Untuk soalan ni lebih sesuai kita guna yang pertama je. Dapatlah nilai X. Ni lah nilai X ni. Ada dua nilai. Kemudian saya nak tentukan maksimum minimum. Maksimum minimum. Sekarang ni kita bincang gunakan second derivative test. Tadi saya gunakan first derivative test. Kita differentiate kali yang kedua. Dapat 6X. Kemudian kita gantilah. Bila X sama dengan negatif 1.
Jadi kita ambil F double prime equals to 96. Less than 0. Bila less than 0, memang betul lah ini adalah maksimum. Kemudian kita ganti X sama dengan positive 1. F double prime equals to positive 6. Greater than 0. Ingat eh, bila second derivative ni dibaca terbalik. Kalau besar, minimum. Jadi dia sama dengan kesimpulan first derivative test. Sama je. Cuma kaedah dia berbeza. Yang tadi kita buat step yang pertama, settle. Step yang kedua kita gunakan table. Table tu first derivative. Sekarang ni saya nak tunjukkan guna second derivative test. Maka jawapan dia sama. Okay. Kalau lebih kecil, maksimum. Kalau lebih besar, minimum. Boleh? Okay. Macam itulah. Okay. So macam tu. Jadi jawapan akhir dia. Ambil yang tadilah. Okay, jawapan dia sama. Cuma kaedah je berbeza. Okay, contoh yang kedua ni, saya guna dulu first derivative test. Maksudnya kita akan gunakan table. Okay, yang pertama mesti buat. Dapatkan nilai X. Ha, nilai X ni kemungkinan maksimum minimum. Ini kemungkinan maksimum minimum. Tapi tak tahu yang mana satu. Jadi selepas tu kita buatlah table. Okay. Kita buatlah table. Maksud dia, kita buat table. Sempadan kita 92. Ini 0. Kemudian ini adalah 2. So ada 3 sempadan. Kita letak, pilih satu nilai X. Kemudian ganti dalam F prime X. Pilihlah satu nilai. Mungkin kita ambil nanti 3. Yang dalam kawasan ni. Nanti 1. Mungkin ganti 1. Mungkin ganti 3. Kemudian ganti dalam ni. F prime ni ganti. Jadi kalau kita nak mudah. Selainnya kamu guna calculator lah. Guna alpha. Masukkan equation ni. Ha, kemudian tekan di calculation, masukkan 93. Positif ke negatif? Ini kalau ikutkan negatif ni. Negatif, positif. Okay, ha, nanti kamu uji lah ya. Uji, tengok mana yang sesuai. Okay, positif ke negatif? Okay, macam tu. Jadi kalau nak detail macam ni lah. Kalau nak ringkas, buat macam saya je. Kita ambil sempadan. Ni sempadan ni. Kita tulis sempadan je. 92, 0, 2. Yang ini kalau nak tulis. Kalau tak nak tulis tak apa. Yang penting kita kena tahu negatif 2 ni kalau ke kiri nak pilih nombor berapa. Antara negatif 2 dan 0 ni berapa. Pilih satu nilai. Maksudnya yang first row ni tak wajib ni. Tak wajib. Yang penting mesti ada sempadan. Okay. Ini kalau rajin buatlah. Ni kalau tak buat pun tak apa. Okey, kemudian ganti 93 dalam first derivative. Jangan ganti yang asal. Ganti dalam first derivative. Tengok nilai dia, campur ke tolak. Kemudian kita rujuk balik. Kalau first derivative, dia merujuk kepada bentuk V tadi. Kalau bentuk yang ni, positif, negatif. Jadi kita balik. Kalau negatif, bentuk macam ni. Kalau positif, bentuk ni. Dan seterusnya. Jadi sekarang maksimum minimum berlaku di sini. Ini kalau saya sambung, dia bentuk minimum. Minimum pada X sama dengan negatif 2. Side. Ini kalau saya sambung, maksimum. Maksimum pada X sama dengan 0. Ini kalau saya sambung, minimum pada X sama dengan 2. Okay. Jadi kita nampak rupanya, dia pada 3 nilai ni kita nampak. Rupanya negatif 2 ni minimum, 0 ni maksimum. Kemudian turun balik minimum. Okey. Kemudian kita carilah nilai. Nilai Y. Gantikan ke dalam function. Okey. Kemudian soalan B. Soalan yang sama. Tapi saya guna kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Nak cari nilai X tu sama. Ini step yang pertama memang sama. Tak kisahlah guna first derivative ke, nak guna second derivative ke. Step yang pertama mesti ada. Sebab kita kena ramalkan nilai X yang mungkin yang mana. Mesti guna syarat ni. Okay. Kemudian untuk step yang kedua, tengok soalan lah. Kalau soalan nyatakan by using second derivative test. Maka kena gunalah second derivative test. Okay.
Jadi untuk yang ni kita dah pun check kali yang kedua, kita ganti nilai yang ada ni. Kita nak tengok apa nilai dia. Okay, kita ganti yang pertama dapat 32. Ganti dengan yang kedua dan seterusnya lah. Okay. Ha, kita akan dapati dia punya kesimpulan dia sama. Kalau lebih besar, maka jawapan dia relatif minimum. Kalau lebih kecil, maksimum. Kalau lebih besar, minimum. Okay. Ha, jadi kalau kita tengok tadi, sebenarnya jawapan dia sama dengan first derivative test. Cuma beza dia untuk kaedah kedua ni tak payah guna table. Cuma kita kena differentiate dua kali. Okey, kita tengok contoh C yang terakhir ni. Contoh C. Okey, yang ni kena hati-hati sikit lah sebab bila kita nak dapatkan critical point, okay, critical point ni yang pertama mesti buat critical point. Biasanya kita guna first derivative equal to zero, satu. Satu lagi, kita gunakan undefined. Undefined. Yang contoh A dan B tadi, sebab function kita ni bila kita differentiate, dia masih kekal bentuk polynomial. Jadi saya dapatkan critical point ni dengan cara yang pertama aja. Itu mudah. Tapi kalau untuk contoh C ni, kemungkinan kita kena buat dua-dua. Kita kena buat dua-dua. Okay, saya gunakan syarat yang pertama sama dengan kosong. Dapat 6 x 0.32. Ini syarat pertama. Kemudian saya guna syarat undefined. Undefined bila x sama dengan 0. Okey, maka kalau guna syarat pertama, kemungkinan maksimum minimum tu berlaku pada x sama dengan 0.32. Tapi bila saya guna syarat yang kedua, nilai x yang kedua adalah x sama dengan 0. Jadi kena ingat ni bila nak dapatkan maksimum minimum, bukan hanya bergantung pada syarat yang pertama je. Kemungkinan kita akan gunakan syarat yang kedua. Ikut soalan. Tengok masa kita differentiate, dapat bentuk fraction ke ataupun masih kekal polynomial. Kalau kekal polynomial, guna syarat yang pertama je. Yang ni je. Untuk soalan ni kena buat dua-dua. Okay. Jadi bila kita dah ada dua critical point, kita buat table. Tengok nilai positif negatif dan kita lihat balik kalau positif gradient dia macam ni, kalau negatif gradient dia macam ni. So memang sama maksimum lah. Positif sini. So di sini maksimum, yang di sini minimum. Okay. Okay, macam itulah. Kemudian untuk jawapan akhir gantikan ke dalam function yang asal. Function yang asal. Okey, untuk yang ni pula, saya nak guna kaedah yang kedua, second derivative test. Maka step yang pertama sama. Kita guna syarat yang pertama, first derivative equal to 0, dapat nilai x, 0.32. Kemudian gunakan syarat yang kedua, undefined. Dapat x yang kedua, x sama dengan 0. Cuma kita akan gunakan, selepas ni kita gunakan second derivative test. Cuma masalahnya, kalau guna second derivative test, kita terpaksa differentiate lagi fungsi ni. Jadi dia sukar kat sini lah. Okay, jadi tengok soalan. Kalau mudah, guna yang macam ni. Kalau payah, elok kita guna kaedah yang pertama. First derivative test. Okay, bila dah dapat, gantikan nilai x yang pertama, 0.32 ke dalam second derivative ni. Okay, kita gantikan, tengok nilai dia. Bila kita ganti nilai kosong, ganti nilai zero, bila ganti nilai zero, undefined. Okay, maka kita punya ni, bila kita dapat zero juga, dia sepatutnya mesti greater than zero ataupun less than zero. Okay. Maka kita tak boleh guna kaedah yang kedua. Kalau jumpa yang macam ni, tak dapat buat kesimpulan. Sebab bila saya kira ni ganti, nilai dia zero ataupun undefined. Undefined. Tak ada jawapan. Bila tak ada jawapan, kita tak boleh buat kesimpulan maksimum ke minimum. Maka ujian ni gagal. Kalau gagal, maka kita kena balik kepada first derivative test. Walaupun soalan suruh by using second derivative test. Tapi kalau kita jumpa keadaan macam ni, undefined, maka kena balik kepada
first gravity test untuk titik x sama dengan kosong. Okey, kita teruskan yang kedua. Kalau kita teruskan nilai yang kedua, yang ni kita nak ni. Sebab second gravity ni, dia mesti ada lebih besar atau lebih kecil. Dia mesti macam ni. Yang tadi tak dapat jawapan. Bila tak dapat jawapan, kita nak tahu juga maksimum ke minimum. Maka patah balik kepada first gravity test. Okey. Tapi untuk nilai yang kedua tak payah. Sebab kita dah boleh buat kesimpulan. Nilai dia adalah minimum. Okey tak? Faham ni? Okey, sir. Okey. Maknanya untuk second gravity test, titik yang x equal to 0 ni gagal. Bila gagal jangan bagi tahu not a relative estima. Tak boleh. Kita kena patah balik kepada first gravity. Maksud dia untuk x equal to 0 tu mesti kita buat yang ni. Mesti guna table juga. Mesti guna table. Sebab bila guna table kita akan ada jawapan. Okey. Jadi kalau soalan tu by using second gravity test, kalau ujian kita gagal, ini gagal, maka kena teruskan juga, mesti buat first gravity test. Okey. Untuk nilai yang kedua, okey. Jadi kesimpulan dia, second gravity test ni tak semua ujian kita akan berjaya. Kadang-kadang kita akan gagal. Bila gagal, kena patah balik kepada first gravity test. Okey, yang pertama untuk perbincangan extremum ni, kalau kita nak bincang extremum problem 10.1 ni, extremum problem. Extremum ni maksud dia perbincangan maksimum atau minimum. Okey. Kemudian kalau kita nak cari maksimum atau minimum, kita mesti buat dua perkara ni. Yang pertama mesti guna critical point. Critical point ni maksud dia sama ada gunakan first derivative equal to zero, x tu berapa, ataupun kita gunakan fx undefined, x tu berapa. Cuma yang pertama ni, dia ada nama dia. Nama dia adalah stationary point. Nama dia. Keseluruhan ni dia panggil critical point. Kemudian, bila kita nak tentukan, kalau kita nak test, nak test ni maksudnya nak tentukan. Jawapan dah ada. Tapi mana satu maksimum, mana satu minimum. Maka kita boleh gunakan sama ada first derivative test yang guna table, ataupun gunakan second derivative test. Ini maksud dia guna table. Ini maksud dia guna table. X, F, X, F prime. Tengok campur ke tolak ke apa kan. Ini guna table. Kalau second derivative, kalau kita differentiate greater than zero, itu adalah minimum. Kalau kita differentiate second derivative, ganti nilai, less than zero, itu adalah maximum. Dia terbalik. Okay. Kalau macam ni tadi, kalau maximum, yeah. Okay. So ingat ya. 10.1 ni perbincangan kita adalah fokus kepada maximum dan minimum. Maximum dan minimum.